Oke, okay. Thank you. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber dengan bersama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bagi memberkati perjalanan kelas kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama memulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa khabar anak-anak? Harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada pagi ini. Ustazah percaya anak-anak dah tak sabar untuk mengikuti kelas kita pada pagi ini. Okey, Ustazah perkenalkan diri Ustazah dulu. Nama Ustazah, Ustazah Nur Syahidah binti Umran dari SK Pangkalan TLDM Lumut Perak. Okey, selaku moderator pada pagi ini. Okey, untuk makluman semua, murid dan penonton di luar sana, pagi ini kita akan bersiaran dalam kelas tuition online percuma, bermula percuma, selamanya percuma. Okey, baik, pada pagi ini kita bersiaran secara langsung dari channel Ustazah Rohaizah. Okey, baik, sesiapa yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Ustazah Rohaizah. Okay, Ustazah Rohaizah dari SK Bandar Seri Putera Bangi, Selangor. Okay, kita akan belajar subjek pendidikan Islam sekolah rendah. InsyaAllah dengan tajuk hari ini bidang hadis. InsyaAllah ya, hindari rasuah. Okay, kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Okay, selain itu, ahli konti yang ada bersama kita pada pagi ini terdiri daripada iaitu atas sekali Ustazah Yus. Okey, dari SK Tanda Perdana Perak. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, baik. Ustazah Yus Syazana. Yus ni Syazana. Okey, sebagai control host kita lah pada pagi ini. Okey, dan tak lupa juga yang bawah itu Ustazah Rafizah Ahmad dari SK Kampung Pendama Klang sebagai pemerhati. Okey, baik. Ustazah ingin berkongsi beberapa pengumuman dengan anda semua. Okey, Akademi YouTuber telah memperkenalkan program mata kredit Ayu untuk murid-murid. Jadi di mana murid yang masuk kelas dah Murid yang masuk kelas live akan mendapat 3 mata kredit untuk 1 kelas. Jadi sebelum kita meneruskan kelas kita, ingin Ustazah ingatkan semua para penonton ataupun anak-anak di luar sana agar menggunakan bahasa yang sopan apabila menaik di ruangan chat tu ya. Okey, baik, dan menggunakan gambar profil yang yang sesuai untuk tontonan. Jadi Ustazah percaya ya, semua yang hadir
ke kelas kita pada pagi ini ni merupakan murid-murid yang cemerlang. Okey, jadi kita marilah kita tunjukkan disiplin yang terbaik ya, insya-Allah. Okey, baik. Jadi mata kredit yang Ustazah cerita tadi tu kita boleh kumpul-kumpul dan boleh kita menebus hadiah ataupun ganjaran yang disediakan. Okey. Kat mana kita nak lihat hadiah-hadiah yang disediakan? Ha, itu semuanya ada dalam katalog hadiah. Ha, yang akan ya, apa dia? Ustazah dengar ada yang bercakap tadi. Okey. Boleh dapatkan di portal Akademi YouTuber Malaysia ataupun walau bagaimanapun link kredit tu akan diberikan bersamalah nanti di hujung siaran. Okay, jadi jangan tinggal kelas kita walaupun sesaat supaya anak-anak semua tak terlepas kod yang Ustazah bagi. Dia ada 4 semua. Ustazah akan pecahkan satu-satu, anak-anak catat di buku catatan sendiri. Tak perlu anak-anak untuk type di ruangan cek. Catat, kumpul cukup 4. Habis kelas Ustazah Rohaizah, boleh isi link. Okey, betul? Baik. Jadi seterusnya, link e-sijil juga, link sijil. Kita ada juga link sijil. Akan diberikan di hujung siaran nanti. Jadi ada 2 link nanti Ustazah akan pastekan. Link kredit dan link sijil. Link sijil macam biasa diisi dalam tempoh 30 minit sahaja. Selepas tu tamat. Macam mana nak isi? Menggunakan email e-didik. Baik, kita perlu login ke email e-didik. Barulah boleh isi. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah Rohaizah. InsyaAllah, semoga kelas kita pada pagi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid-murid. Baik, sebelum Ustazah memberi pentas maya ini kepada Ustazah Rohaizah, Ustazah nak sebutkan kod yang pertama. Kod yang pertama bagi kelas kita pada pagi ini ialah, okay, boleh anak-anak catat di buku catatan masing-masing, tak perlu pun type di ruangan cek. Okay, kod yang pertama ialah nombor 7. Okay, tanpa membuang masa lagi, Ustazah serahkan kelas kita kepada Ustazah Rohaizah. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Syahidah. Ceria pagi ni kan? Alhamdulillah. Anak-anak semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam bagi salam kat kita semua. Alhamdulillah. Ustazah sihat. Ustazah-ustazah yang semua dalam konti ni pun semua sihat. Alhamdulillah. Anak-anak murid di luar sana, mohon doakan ustaz-ustazah terutama yang di atas konti ni untuk sentiasa sihat supaya dapat berkongsi ilmu dengan murid-murid semua. Okey. Ustazah juga harap murid-murid di luar sana sentiasa sehat, sentiasa ceria, sentiasa bersemangat untuk belajar. Ha, ya, sebab belajar tu minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sehingga ke liang lahat. Kita kena belajar. Kalau tak ada periksa pun kita belajar. Sebab apa? Sebab ilmu. Okey, bukan sebab nak periksa, bukan sebab nak dapat A, bukan sebab nak hadiah ganjaran. Ha, okey. Apakah kena betulkan niat? Apa dia Ustazah Syidah? Betulkan niat untuk? Yes, untuk mendapatkan ilmu. Yang ganjaran, sijil semua itu cerita ketiga. Ha, ya. Yeah. Nak letak pertama juga boleh? Pertama selepas ilmu. Okey, boleh ke? Boleh, boleh. Dia ada pertama, kedua-duanya pertama. Kan, okey. InsyaAllah murid-murid. Bila kita letak ilmu yang pertama, ilmu tu kerana Allah. Allah yang pertama, yang lain tu akan
ikut, akan kejar kamu. Tak perlu kamu kejar dia. Okay, kena faham tu. Okeylah Ustazah Yus. Mari kita sharekan slide Ustazah. Kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. InsyaAllah pendidikan Islam tahun 6. Tajuk hari ini adalah untuk tahun 6. Tapi tahun-tahun lain pun boleh belajar juga. Mak-mak, ayah-ayah pun boleh ajak sekali. Atuk nenek pun boleh. Adik-adik abang semua boleh belajar sebab ilmu ni kita ambil pengajaran dia. Kita ambil apa yang boleh kita amalkan. Ya, tak semestinya untuk tahun 6 sahaja. Okey. Okey. Seterusnya mari kita tengok. Okey, kita perkenalan dululah. Okey, Atik Hazmi dari Sibu, Sarawak. Okey, mari kita kenal dengan Ustazah. Nama Ustazah ialah Rohaiza binti Muhammad Sohor. Okey, lambat pula dia tuan keluar. Ustazah dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Kundang, Banting, Selangor. Sekolah rendah, sekolah menengah, di Banting. Kampung Kundang tu kampung, Banting tu dia macam pekan sikit lah. Kemudian dah belajar-belajar tu, Ustazah pun melanjutkan pelajaran ataupun dapat iktisas di IPDA. Siapa orang Kedah angkat tangan? Institut Pendidikan Darul Aman Jitra Kedah. Ustazah ambil KPLI kat situ dan selama setahun. Kemudian Ustazah Adik Jawa Muhammad dah. Nuruddin, dia tanya Ustazah orang Jawa ke? Jawa. Nuruddin Jawa ke? Kita berkecek Jawa. Kecek Jawa. Bolehlah sikit-sikit, insyaAllah. Sekarang Ustazah bertugas di SK Bandar Seri Putera, Bangi, Selangor. Okay, alhamdulillah dah dekat 13 tahun lah. Ustazah mengajar. Dan yang bawah ni paling penting, okay, murid-murid, yang bawah ni paling penting iaitu username Ustazah untuk kamu isi nanti di dalam link kredit. Kredit, kena ada benda ni. Okay, ni geng-geng panitia agama. Yang QR code ni yang lama, nanti saya akan tunjukkan QR code yang baru. Okay, ni ada 30 orang lebih ni tau. Kemudian tambah lagi. Ni yang baru. Ada 30 juga ni. Ramai tak murid-murid? Alif Safwan. Sihat Alif. Okay, ramai tak murid-murid Ustazah ni? Ramai kan? Tapi yang ramainya bunga lah. InsyaAllah doakan kami semua, doakan Ustazah sehat dan dapat memberikan ilmu kepada semua. Okey. Yang ni lah playlist terbaru Panitia Agama Islam. Okey murid-murid, kamu boleh ambil ni link ni. Ustazah nak tekan link ni tapi Ustazah takut line Ustazah tak okey. So Ustazah tunjuk je lah. Okay, gg.gg/playlist-video-pdpc-pi-sr sekolah rendah. Dalam ni ada daripada prasekolah tahun 1 sehinggalah tahun 6. Okay, boleh dapatkan video-video yang dihasilkan oleh Ustaz-Ustazah. InsyaAllah kalau kamu bosan-bosan kat rumah tu PKP kan, kita ni akan PDPR lagi, sambung lagi kan sampai 25 hari bulan. Betul tak 25 hari bulan? Kalau tak silap Ustazah lah 25 hari bulan kan? Jadi kalau dia minta share dekat ruangan komen. Okay, nanti Ustazah akan share. Di hujung nanti bersama dengan link apa semua Ustazah akan share. Tu dah ada dah. Terima kasih. Boleh tulis, boleh catat. Nanti sekejap kita bagi. Okay, kamu boleh dapatkan ni. Bosan-bosan dekat rumah, tak ada apa nak buat kan? Ataupun dah TV semua dah tengok, bukalah video PDPC ni. Kamu
kamu klik je play all, ha, dia akan jalan je. Ha, sambil kamu baring-baring tu kamu dengar ilmu tu, eh. Ustazah-ustazah ni cerita pasal ilmu. Ha, insyaAllah secara tak langsung kamu akan dapat, ya, akan dapat ilmu tu insyaAllah. Okay. Jadi seterusnya mari kita tengok. Ustazah punya line dah lambat dah ni. Okay. Harap-harap dia memberikan kerjasama. Okay, murid-murid. Yeah. Macam lag sikit. Okay. Mari kita baca doa sama-sama sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini. Tanda tangan semua. A'uzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih, Rabbi syrah li sadari ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wahai Allah, terangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami, bukakanlah ikatan lidah-lidah kami, dan fasihkanlah tutur kata kami. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita baca doa. Waalaikumsalam Cikgu Dia. Ha, Cikgu Dia ada kat bawah tu. Terima kasih Cikgu Dia datang bagi sokongan dekat Ustazah Rohaiza. Seseronok tengok KP datang kan. Okay. Baiklah murid-murid, mari kita tengok apakah objektif pembelajaran yang nak kita capai hari ini. Eh? Okay, Ustazah harap paling paling sikit tiga ni lah kita dapat. Eh? Yang pertama, membaca hadis dan terjemahannya dengan betul. Ha, ya. Kita nak hari-hari kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti bila di padang mahsyar, Nabi nampak kita, tanda kita ni umatnya kan. Ha, sentiasa melazimi hadis, sentiasa melazimi salawat. Okey murid-murid. Okey. Ya, betul Cikgu Dia, geng prasekolah. Ya. Okey. Kemudian yang kedua, saya harap kita semua dapat menerangkan intipati hadis. Apa intipati? Apa yang ingin disampaikan dalam hadis tu? Ya, nanti kejap lagi kita tengok. Dan yang ketiga, dapat menghuraikan pengajaran hadis, larangan rasuah. Apa menghuraikan? Maksudnya apabila ditanya, kamu boleh cerita pengajaran. Okay, hadis ni macam ni, pengajaran dia apa? Kamu boleh cerita kat mak kamu, dekat ayah, dekat adik-beradik. Okay? Kak atuk, kak nenek. Ha, itu kalau boleh cerita A. Kalau tak boleh pun A juga. Tengok balik video ya. InsyaAllah. Ataupun tengok dalam buku teks muka surat 44 sampai muka surat apa ni? Sampai muka surat 49 insyaAllah. Ha, murid-murid boleh semak eh. Okey, seterusnya. Okey, kita terus masuklah kepada tajuk kita hari ni. Murid-murid, tahu tak ni apa ni? Lambang apa ni? Cuba tulis sikit. Lambang apa ni? Hitam ada, biru, merah, ada gambar harimau, ada bulan. Boleh taip apa tu? Cuba taip. Apa yang kamu, yang Ustazah Boh kat sini ni, kenal tak ni lambang apa? Alhamdulillah, terima kasih. Hero UPKK kita. Okey, Ustazah Rohaiza, ada dah ni murid cuba jawab. Adik Nur Aiman, SPRM. Adik Alia, adik Zakir, adik Nur Zahara, lambang SPRM. Ya, yeah, pandai. Maknanya murid-murid kita semua alert. Ya, yeah, ada
pengetahuan mengenai isu semasa. Tahniah murid-murid. Semua kita kena tahu. Tak tahu, ambil tahulah. Ya. Keratan-keratan akhbar, ya, kekayaan hasil rasuah tidak akan berkekalan. Anda hulur, kami lapor, dan lain-lain lah. Okey, insyaAllah. Jadi hari ini apa yang kita nak belajar? Apakah yang kamu faham tentang rasuah? Apa yang kamu faham tentang rasuah? Ustazah yakin mesti dah ada sesuatu dalam pengetahuan kamu tentang rasuah. Okey, mari kita tengok seterusnya bersama-sama dengan Ustazah. Jangan berkelip, eh. Jom kita. Baik. Apakah larangan? Kenapa kita dilarang? Ya, mari kita baca bersama-sama. An Abdillah ibni Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, rawahu Tirmizi. Ya, Ustazah sebutkan lagi sekali. An Abdillah ibn Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Maksudnya apa? Daripada Abdullah bin Amr telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Melaknat. Melaknat bukan kecil-kecil benda, eh. Jangan kita ambil ringan. Melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey, murid-murid. Jadi bila perkataan laknat ni kat sini, apa yang kita fahami? Okey, mari kita tengok seterusnya intipati daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Okey, dalam hadis tadi ataupun tajuk kita hari ini ialah rasuah. Okey, rasuah ni apa? Rasuah. Okey, ini ejaan rasuah, ya. Murid-murid kena fokus, eh, sebab nanti nak jawab soalan. Cewa hari ni kita ada quiz. Ada quiz. Okey, ya. Dengar dengan teliti. Okey. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk apa? Untuk membenarkan, dengan ni, membenarkan sesuatu yang salah. Membenarkan benda yang salah nak dibetulkan atau membatalkan sesuatu yang benar. Benda yang betul nak disimpan, nak dibuh bawah kapet, nak dikata salah. Okey, jadi murid-murid dapat, eh? Rasuah ialah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Okey, simpan dalam otak, kunci, buang kunci dia, biar dia duduk dalam kepala. Okay. Nanti nak guna baru buka balik kunci. Tapi kunci dah buang pula. Tak boleh duduk dalam kepala, insyaAllah. Okey, boleh. Oh, dalil. Zaki Amsyah boleh tengok dalam buku juga, ya, ataupun kita ulang nanti. Zaki Amsyah boleh pergi lagi link yang sama untuk lihat ulangan. Boleh, ya, Zaki? Okay, InsyaAllah boleh tu. Boleh tengok ulangan nanti. Ya. Mari kita tengok contohnya. Contohnya ialah seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Nampak tak? Bagus ke tak? Seorang pekerja, dia menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Ataupun contoh, di sekolah nak jadi pengawas, ustazah, contoh, boleh ke bagi contoh macam tu? Saya nak jadi ketua kelas, saya bagi ustazah hadiah, tau, ustazah jadikan saya ketua kelas, ya.
Ha, boleh tak begitu? Jadi rasuah tak? Ha, ya? Itu macam membodek. Ha, dia macam membodek lah. Bahasa pasarnya bodek lah. Dia bodek. Ataupun dia kipas. Ekon yang terbaru. Ekon lah. Ha. Jadi gitu. Rapat dengan seseorang ataupun kita buat baik dengan orang untuk mendapatkan sesuatu untuk diri kita. Ha, ada udang di sebalik bihun. Sebalik mi, kata orang lah macam tu. Jadi boleh ke tak tu? Mari kita tengok. Okey, Ustazah Rohaizah, sebelum Ustazah teruskan ni, saya mohon kebenaran saya. Yeah, mohon kebenaran tu. Okey, Ustazah nak bagi kod yang kedua. Okey, perhatian kod yang kedua. Okey, harap anak-anak boleh dengar ya. Okey, kod yang kedua ialah 6. Okey, Ustazah. Teruskan Ustazah Rohaizah. Okey. Mari kita tengok apa yang nak disampaikan ya, murid-murid, kita teruskan. Ha, betul Farah Patricia, itu tak boleh. Tak boleh kita membodek ataupun rapat dengan seorang untuk mendapatkan sesuatu kebaikan untuk diri kita. Eh? Okey. Kemudian apa rasuah ni? Boleh ke tak kita buat rasuah ni? Ha, ya. Perbuatan yang boleh mendatangkan apa? Dosa. Ha, bila mendatangkan dosa, benda tu Nabi laknat. Nabi dan Allah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Ha, jadi apa? Kita mestilah jauhi. Kita kena tinggalkan. Ha, rasa-rasa, ya aku nak sangatlah jadi ketua kelas. Aku nak sangatlah naik pangkat. Ha, ini contoh orang dewasa. Kalau contoh kanak-kanak mungkin di sekolah, aku nak jadi pengawas lah. Ha, aku kena lobby. Ha, istilah dia lobby boleh, bodek kan. Ha, kena buat baiklah dengan ustazah ni supaya dapat jadi pengawas ke ketua kelas. Ha, ya, kita mesti jauhi. Kalau kita betul-betul layak, insya-Allah siapa yang bagi? Allah yang akan bagi. Allah akan timbulkan, Allah akan bagi rasa dekat cikgu, dekat ustazah, dekat kawan-kawan untuk saya rasa Farah Patricia ni bagus, dia boleh jadi ketua kelas. Ha, Allah akan timbulkan tanpa kita, tak payah kita nak menunjuk kan, orang kata tak payah kita nak gedik-gedik kan. Ha, tak payah kita nak gedik-gedik kan cikgu untuk dapatkan pangkat tu. Jadi kita mesti berusaha untuk menjauhi perbuatan yang tidak bermoral ni. Ya, sebab apa? Yang pertamanya kerana Allah dan Rasulullah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Boleh murid-murid? Ya, Cikgu Dia betul. Rasuah itu dosa. Okey, alhamdulillah. Saya harap murid-murid dah faham apa yang disampaikan di sini. Okey, mari kita tengok. Sebab berlakunya rasuah. Kenapa orang nak buat rasuah ni? Okey, mari kita tengok. Sebab yang pertama. Sebab yang pertama ialah iman yang lemah. Iman yang lemah. Bila iman dia lemah, apa murid-murid? Bila iman dia lemah, dia tidak takut dengan azab Allah. Dia jadi seorang yang tak fikir pun pasal azab Allah. Ya. Kemudian dia akan mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Asal aku dapat apa aku nak, kalau aku tak dapat apa aku nak, malalah nak buat kan, tak mau. Kena jaga iman. Orang kata tepuk dada, tanya iman. Yang pertama, iman yang lemah. Kita kena jaga iman kita sebab akhir zaman ni, umat akhir zaman, iman dia Allah senipis kulit bawang. Pernah tak tengok kulit bawang? Kita pegang pun dia dah kruk-kruk bunyi dia kan. Bila kita tak payah tarik pun, nyek je macam itu pun dia dah hancur, betul tak? Dia dah terkoyak. Jadi macam itulah.
open Syed Abdul Muhaimin. Tanya selera. Tak boleh tanya selera Syed Abdul Muhaimin. Ha, kalau ikut selera kita, wah, selera kita, oh, kambing bakar. Ha, kan? Ha, susah kalau ikut selera. Jadi kena ikut iman. Ha, ya. Akhir zaman ni kita kena banyak bertanya kepada iman kita. Ha, wahai iman, hai Ruhaisah, adakah iman kamu baik hari ini, meningkat ke menurun ke? Ha, kena tanya. Ha, kita takut terleka dalam keadaan PKP ni. Kita takut kita leka. Kalau orang kat Palestin tu, hari-hari dia kena pressure dengan Yahudi kan, Zionis. Na'udzubillah. Kan? Kita ni pressure sebab apa? Terlalu seronoknya duduk saja tak ada buat apa-apa. Jadi kita tak malas. Iman kita pun macam itu juga. Terlalu leka sehingga tak tahu ke mana-mana iman kita macam mana. Kan? Okay. Jadinya dah 8:30 ni. Nah, okey. Nah, Ustazah nak sambung ke kita rehat sekejap boleh? Boleh juga. Kita rehat sekejap. Boleh juga. Okey, sekarang adalah masanya kita berikan laluan kepada iklan untuk seketika. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, iklan sebentar ya. Bolehlah Ustazah sempat minum air. Berita baik. Okey, sebelum tu Ustazah ingin bagi kod yang seterusnya. Okey, perhatian. Kod yang seterusnya ialah 3. Okey, kelas kita bersambung semula. Jangan lupa ya, tekan butang subscribe, like dan aktifkan butang loceng. Okey, Ustazah Ruhaisah boleh sambung. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Syidah, terima kasih Ustazah Yus, terima kasih Ustazah Fiza. Mari murid-murid, kita sambung lagi pelajaran kita pada hari ini. Ha, Syed Abdul Muhaimin. Betul tu. Dia kata nombor 2 kelemahan diri. Betul ke? Betul Muhaimin. Syed Abdul Muhaimin. Betul. Mari kita tengok. Tadi kita dah tengok yang pertama, sebab berlakunya rasuah ini ialah iman yang lemah. Okey. Yang kedua, bila iman dah lemah tu, ha, apa yang kedua? Kelemahan diri kita. Ha, kerana kelemahan diri. Ha, ya. Bila apa yang kita tak mampu nak ataupun kita gagal mengawal kehendak diri. Ha, tengok jiran sebelah pakai Mercedes Alphard ke tu, kalau orang dewasa lah kan. Oh, tengok makcik bawang. Ha, selalu macam gini kan, apa? Geng-geng tu kan, gini-gini. Tolong ambilkan tu. Saya tak ada, tapi dia adalah besar seketul kat sini. Tolong ambilkan tempat tu. Tangan saja je gini-gini kan. Macam gitu. Ada orang yang dia boleh mengawal ya. Bila iman dia kuat, dia boleh mengawal. Tapi ada juga orang yang imannya kuat tapi diuji oleh Allah. Allah, orang yang imannya kuat ni lagi lagi besar ujian dia kan Allah bagi. Ha, jadinya macam itulah. Ha, apabila gagal mengawal kehendak diri, kita akan buat apa sahaja yang kita rasa kita suka nak buat je lah. Ha, kan? Ha, na'udzubillah. Okay, kemudian tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Sebab tu kita kena belajar. Sebab tu kita kena belajar. Sebab ilmu ni akan menjaga kita
berbanding dengan harta. Harta kita kena jaga dia, tapi ilmu akan jaga kita. Bila kita ada ilmu, orang nak buat sesuatu yang tak baik pada kita, oh, okey. Bila ada iman, ada ilmu kan, dia akan, Allah akan bagi ilmu, orang panggil ilmu laduni. Tak semena-mena Allah bagi ilham. Macam scammer je ni. Sekarang kan banyak scammer-scammer tu, orang minta sedekah lah, tapi rupanya penipu kan. Macam itu. Jadi kita berdoa pada Allah, pimpin hati kita supaya kita lakukan perkara yang betul. Okey, itu yang kedua. Macam adik Izzatul ni, Ustazah Aziz Izzatul Adawiyah ni, dia cakap bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Itu yang ke tiga. Mari kita tengok. Betul Izzatul Adawiyah. Itu yang ketiga ialah tamak untuk mendapatkan sesuatu. Rasa ya Allah tamak ni dah dapat dah. Dah dapat dah. Nak apa? Nak kereta besar dah ada. Dah kereta besar. Nak lagi lebih besar lagi. Tak tahulah kan. Kalau mampu tak apalah. Tapi mengikut kemampuan lah. Kemampuan kita. Kalau sehingga berlakunya memberi dan menerima rasuah, itu sudah tidak wajar. Bila perasaan tamak menguasai diri, dia sentiasa ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah. Dia dengan mudah. Nampak tak dia punya kata kunci kat situ? Dengan mudah. Dia nak tak payah susah-susah. Orang lain kena kerja penat-penat, kerja bagus-bagus, lepas tu bos nampak kerja dia bagus baru dinaikkan pangkat. Dia ni kerana perasaan tamak, dia bagi duit dekat bos, bagi duit dekat ketua dia kan, untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nampak tak beza kat situ? Kalau kita usaha, kita doa pada Allah dan kita dapat, itu adalah atas usaha dan anugerah yang Allah beri. Tapi kerana nak dengan cara yang mudah, dia pun hulur bawah meja. Dia panggil macam gitu. Memberi rasuah. Jadi itu tidak bagus. Ataupun mahu segera hidup mewah. Dia nak segera hidup mewah. Dia sebagai, kalau kita tengok contoh-contoh di iklan SPRM, dia sebagai orang yang meluluskan sesuatu projek, bila orang bagi je beg besar isi duit banyak, dia pun terus chop lulus. Orang lain beratur banyak kan. Tengok iklan tu kan. Boleh tengok juga, Ustazah ada buat awal-awal dulu, Ustazah ada buat video tentang rasuah ni. Boleh rujuklah di channel Ustazah. Okey, tu yang ketiga. Ada yang keempat ke tak? Tak ada. Khairina masuk lambat, nanti boleh tengok ulangan pun boleh, insyaAllah. Betul, boleh ulang tayang untuk kod. Boleh ulang tayang untuk kod. Kena tengok ulangan lah kan, kita tak ada sebut semula. Boleh tengok ulangan untuk dapatkan kod, sebab boleh isi dalam masa setengah jam. Betul tak Ustazah Syida? Dalam masa setengah jam kan. Jadi insyaAllah siapa yang masuk lambat tu masih boleh lagi. Kamu ulanglah tengok. InsyaAllah sempat. Okey. Seterusnya mari kita tengok kesan. Kesan rasuah ni. Kesan rasuah ni kepada, dia bukan kepada diri kita sahaja. Macam tadi kan. Kemewahan yang kita perolehi dengan rasuah ni tidak kekal kan. Jadinya mari kita tengok. Waalaikumsalam Cikgu Raimi. Terima kasih. Wah, ramai geng prasekolah pagi ni. Datang memberi sokongan. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Kita tengok kesan rasuah yang pertama. Dia akan jadikan apa? Menjatuhkan maruah diri. Mula-mula memanglah, wah bagusnya dia tu, kaya ni. Tiba-tiba SPRM datang, kena tangkap, habis. Bukan diri sendiri je. Kalau suami yang buat, ayah yang buat, isteri, anak, terutama anak, dia akan menerima kesan yang sangat, Allah kesian. Kawan-kawan ejek,
masyarakat memandang dia dengan itulah kan, nampak kesan dia eh. Jadi sebelum buat sesuatu yang akan menjatuhkan maruah diri kita, fikir dulu, okey. Yang kedua, akan menimbulkan permusuhan. Ha, sebab apa? Yang dia ni pun nak juga, dia bagi juga dekat bos. Yang dia ni nak juga, dia bagi juga kat bos. Bos pun pening nak bagi yang mana. Tapi duit dah ambil tu. Lepas tu bergaduh. Bos, bunuh bos. Tiba-tiba bunuh bos. Kan cerita dalam drama kan, tiba-tiba bunuh bos habis. Bos pun mati. Kan, menimbulkan permusuhan. Seterusnya, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Tak ada dah perasaan nak menjaga amanah, menjaga tanggungjawab, tak ada. Sebab dah dikaburi matanya dengan benda yang dia nak, dengan sifat tamak tu. Jadinya nampak tak kesannya sungguh sungguh dahsyat eh. Kemudian yang keempat, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Apa banyak syarikat-syarikat ataupun yalah, terutamanya orang kata orang Melayu kan, orang Melayu kalau niaga sekejap je, sebabnya itulah dia ya, antara puncanya kestabilan organisasi akan tergugat, akhirnya gulung gulung tikar na'udzubillah. Kemudian yang paling kita takut ialah mendapat kemurkaan dan laknat laknat Allah. Kita tak nak Allah laknat kita. Kalau Allah laknat kita, Allah murka pada kita, manalah tempat balik kita nanti? Ha, kampung abadi kita apa dia anak-anak? Ha, Rasuah Buster kata Said Abdul Muhammad. Katakan ya? Tidak pada Rasuah. Ya, say no to Rasuah. No, no, bukan hashtag no. Okay. Kampung abadi kita, kita nak balik kampung abadi kita ni. Kampung abadi kita ialah syurga. Kita tak mau, kita tak mau balik kampung tapi kena bakar dulu. Ha, kita tak nak ya Allah. Kita doa hari-hari ya Allah, janganlah ya, janganlah masukkan aku dalam neraka. Tak mampu kita untuk menanggungnya. Okey, seterusnya, hidup tidak diberkati Allah. Kalau hidup tak berkat, gaji ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu pun akan rasa tak cukup. Ya. Jadi kita nak biarlah gaji kita seribu pun rasa tenang je, rasa cukup je, anak-anak baik eh. Ya, dengar kata, biasalah kanak-kanak ni memang kadang-kadang dia protes, dia nak buat sesuatu yang kanak-kanak kan. Jadinya murid-murid semua macam itulah eh. Kalau mak selalu marah kita, kita kena fikir kenapa mak kita marah kita. Mungkin kerana sikap kita yang tidak disenangi oleh mak ayah kita, kan. Jadinya kena fikir, kalau orang marah kita, fikir dulu. Banyaknya kesan rasuah, kita mesti jauhi rasuah. Ya betul, Izzatul Adawiyah. Bila orang marah kita, fikir dulu, kenapa mak marah eh? Aku buat apa tadi eh? Oh, mak tak suka. Okay, so jangan buat lagi. Okay? Macam itulah sepatutnya. Jangan bila orang marah kita, alah mak tu pun sama. Eh? Mak pun sama kat kena. Tak mau jadi anak derhaka. Jadi si tanggang kita tak mau ya. Okay, mari kita lihat yang seterusnya. Kebaikan. Kebaikan apa? Rasuah ke? Tak ada baiknya rasuah ni. Ya. Kebaikan menjauhi rasuah. Itu ada. Kita kena elak rasuah ni, tak nak pergi dekat dengan dia. Okey, yang pertama apa dia? Masyarakat hidup bersatu padu. Kita jauhi rasuah ni, ya, kita dapat masyarakat yang bersatu padu. Tak apa. Awak naik dulu. Ada ke orang macam gitu? Tak apa. Tahniah. Bila orang naik pangkat, tahniah. Semoga nanti yang lain pun akan mengikut kemudian. Kan? Nampak tak? Semua ucap tahniah. Hidup pun Allah, Masya Allah, baik je, aman damai. Kan? Yang kedua, organisasi akan stabil. Masing-masing berusaha untuk meningkatkan kualiti kerja dengan cara yang betul. Ya, macam kita belajar,
Ha, dia tu asyik dapat nombor satu je lah. Dia tak puas hati aku. Aku nak aku nak apa? Ha, aku nak dot tu. Tanya Iman. Aku nak apa? Aku nak tanya dia lah macam mana dia belajar. Kan? Itu yang terbaik. Betul tak? Aku nak tanya dia lah macam mana dia belajar, macam mana dia susun masa dia sampai dia boleh. Apa yang dia amalkan? Oh, rupanya dia baca surah-surah lazim ni. Dia baca surah Al-Mulk. Dia baca surah apa yang biasa untuk murid-murid tu. As-Sajdah. Oh, dia baca surah tu. Hei, bagusnya. Eh, aku kenalah. Kan? Aku kenalah buat macam dia. Macam itulah kan? Sama je di sekolah ke, untuk mak ayah ke, atau nenek ke, sama. Cuma mungkin situasi yang berbeza. Dan seterusnya, ekonomi, politik dan sosial negara menjadi kukuh. Okey, menjadi kukuh. Dan yang keempat, jauh daripada kemurkaan Allah. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak, jauh daripada kemurkaan Allah. Kita nak Allah redha pada kita. Biarlah miskin tapi Allah redha, kita rasa tenang, kita rasa cukup, kita rasa alhamdulillah. Okey. Alien pula tiba-tiba ni. Mari kita tengok pengajaran hadis. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ni, murid-murid? Okey. Yang pertama ialah kita hendaklah menjauhi rasuah jauh, sejauh-jauhnya. Orang nak bagi lari. Terima kasih banyak-banyak, saya tidak boleh terima. Nampak tak? Terima kasih banyak-banyak, saya tidak boleh terima. Silakan cik. Gitulah. Ya betul Muhammad Nuruddin, kita nak Allah sayang kita. Kalau Allah sayang kita, Masya Allah, Subhanallah. Tak ada yang lebih indah, tak ada yang lebih baik. Semua orang akan sayang kita bila Allah sayang kita. Jadi kita mesti jauhi rasuah, sebab penerima dan pemberi Allah laknat. Dan berdosa perbuatan tu kita tak mau. Kita tak mau perbuatan yang dosa-dosa. Kemudian yang kedua, mendapat laknat daripada Allah. Laknat ni bukan sesuatu yang kecil-kecil. Na'udzubillah, kita tak mau mendapat laknat dan balasan yang setimpal. Na'udzubillah, balasan yang setimpal tu apa? Neraka sekiranya kita tidak bertaubat. Na'udzubillah min zalik. Dahlah hidup kat dunia kucak-kacik, huru-hara kan. Masuk neraka pula, na'udzubillah. Dan seterusnya, negara menjadi mundur dan kucar-kacir. Sekiranya kita tidak menjauhi rasuah ni. Sekiranya setiap individu yang diberikan amanah dan tanggungjawab dalam satu organisasi tidak menjalankan amanah dengan baik, tidak bertanggungjawab, maka negara akan mundurlah dan kucar-kacirlah. Jadi kita kena jadi orang yang amanah dan bertanggungjawab supaya negara kita terus maju, aman dan sejahtera, insyaAllah. Okey. Boleh murid-murid ya? Alhamdulillah. Ini ada yang murid-murid tunggu. Okey, Tazayus, mari kita tengok. Bagi kita. Okey, kita sudah sampai ke sesi quizzes ya, Ustazah. Okey, murid-murid. Kita tunggu link quiz yang sekejap lagi. Ustazah Yu akan bagi link pada ruangan chat. Okey, anak-anak boleh tekan masuk, tunggu sama-sama, baru kita jalan. Okey, link pun dah ada tu. Jemput masuk murid-murid. Okay, mungkin Ustazah Rohaizah boleh share apa yang quizzes. Dah ada berapa orang baru? Dua orang baru masuk. Baru dua. Mari.
Allah, semogalah line Ustazah ni memberikan kerjasama yang baik. Bismillah. Okey, jom. Okey, dah ramai dah tu. Tunggu dulu sekejap. Okey, dah masuk, dah masuk, dah masuk. Okey. Okey, jom. Berapa orang dah? Ada lagi tu. 22. Saya Abdul Muhaimin, ada berapa soalan ya? Sikit je soalan. Kita ada 10 soalan insyaAllah. 10. Okey. Jika ada lagi yang nak masuk. Ustazah tak nampak ruangan chat. Ada berapa orang ya? Dah 23 orang dah ni masuk. Okey, lagi-lagi. Okey, mari-mari. Panggil lagi. Siapa-siapa okay, nak 30, masuk? Okey, 30 saat lagi. Nanti kita nak start dah. Yeah. The ball, Ustazah. Ustazah pula yang the ball. Tahniah Cempaka okay. Dah masuk. Rasanya dah semua dah masuk ni. Okey, dah masuk eh? Okey. Semua dah sedia? 26, semua dah sedia. 27, 28, 29. Okey, jom. Jom Cikgu Lia. Join sekali. Ayuh kata Cikgu Lia. Jom Cikgu Lia. Jalan, ada lagi tak? Okey, 30. Ada lagi tak ni? Boleh dah ni. Okey, kita mula sekarang. Okey, Ustazah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan murid-murid. Okey. Tak nampak. Nampak tak arah-arah dia memberi kita sama. Gelap jadi risau Ustazah. Dah play tu. Loading. Lama sikit. Okey ada. Kita dah ada adik Ain di tangga yang pertama ya. Adik Izzatul Adawiyah. Nurul Akilah. Okey, sedang mengejar Nurul Akilah. Saya dah mulai ni. Okey, adik Syed. Adik Izzatul Adawiyah kembali ke tempat yang pertama. Teruja saya melihatnya. Oi, masih kekal di tangga pertama ni adik Izzatul. Diikuti oleh adik siapa tu? Oh, sudah di sudah dicantas. Oh, masih bertahan ya adik Izzatul. Kekal. Ya. Ya, teruskan menjawab. Ada lagi. Ada lagi tu tak siap lagi bawah-bawah. Adawiyah hampir betul semua tu. Baik. Ada masa lagi. Satu minit.
minit lagi. Yang kedua tu siapa nama? Haifa Adni. Haifa Adni. Okey. Oh, naik dah. Syed Abdul Muhaimin. Akhirnya. Adik Izzah tu ada biar seronok sangat kuisnya. Dia dapat dah. Oh, dia nombor. Okey, kita dah ada tiga juara. Okey, kita dah dapat lah. Okey, ramai dah selesai. Ada sebahagian yang tak selesai lagi. Muhammad Zakir, saya nombor berapa Ustazah? Muhammad Zakir nombor berapa? Ustazah pun tak nampak ni. Muhammad Zakir, tak tahu dia penuh ke tak? Okay. Tu Zakir. Nombor 17. Ustazah sebut nombor 1, 2 dan 3. Nanti Ustazah sebut 1, 2, 3. Wah, cempaka dan naik dapatnya. Siapa lagi ni? Cempaka telah memintas. Cempaka telah memintas semua orang nampaknya. Ada lagi ni. Okey, masa kita pun nampaknya semakin mencemburui. Okey, mungkin kita dah. So, end. Okey, jom kita lihat tiga yang terbaik. Kita end-nya. Ustazah. Okey, boleh end. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Serono. Okey, bagus. Kita dah sebelum ni. Ustazah punya line ni agak lambat sikit. Tengok siapa. Cempaka. Yang kedua adik Syed Abdul Muhaimin. Ketiga Izzatul Adawiyah. Izzatul Adawiyah Nurul. Ni yang dapat sekian ni. 100%. 100%. Master kata dia. Master. Wow, terbaik. Alhamdulillah. Tahniah murid-murid. Tahniah. Kan sebabnya dapat menjawab. Nampak. Amat yang betul semua. Ada salah-salah situ. Semua betul kata dia. Okey, tahniah atas kesungguhan kamu ya. Atas kesungguhan kamu belajar dan menjawab soalan-soalan dengan baik ya. Okey. Nampak sikit. Boleh dia bunyi lagi. Apa yang bunyi? Okey, jadi alhamdulillah. Kita terus kepada Ustazah Syida lah. Ya, untuk kita ada naik konti ya Ustazah. Sempat lagi tak Ustazah Yus? Rasa sempat. Tak sempat dah. Sempat kot. Okey, sampai. Okey. Okey, baik, sebelum kita akhiri kelas kita, okey Ustazah akan berikan kod yang terakhir iaitu okey perhatian ya. Kod masih ada lagi dalam kuizi tapi dah tak boleh dah kan? Ustazah dah end dah kan? Okey, bersedia kod mata kredit seterusnya ialah 1. Okey, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Ustazah Rohaizah. Alhamdulillah kelas kita pada pagi ini telah pun selesai. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada pagi ini dari awal hingga ke saat ini. Okey, Ustazah ingin memberi sedikit pujian kepada anak-anak. Alhamdulillah Ustazah tak nampak anak-anak menaik kod yang Ustazah bacakan. Oh, bagus. Memang anak-anak ni cemerlang. Bagus.
Okey, sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung pagi ini, okey, mohon tutup ruangan chat untuk dan kita klik butang subscribe. Okey, dan aktifkan ikon loceng supaya kamu tidak terlepas untuk kelas yang seterusnya. Baik. Sekiranya kamu suka dengan apa yang dipelajari hari ini, okey, silalah klik like dan share kepada rakan-rakan di media sosial kamu untuk sebarkan ilmu dan beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Baik. Jadi untuk dapatkan info terkini dan bantulah guru untuk sebarkan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Okey. Usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua para pelajar seluruh negara. Jadi terutamanya dalam menghadapi saat genting melawan pandemik COVID-19 sekarang ni. Okay. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat, hashtag bermula percuma selamanya. Percuma insyaAllah. Okay. Baik. Link sijil, okay, boleh dapatkan di ruangan chat. Ustazah ada paste di ruangan chat. Ya, yeah, okay, dah ada kan? Okay, ambil perhatiannya, link sijil tersebut tamat 30 minit selepas daripada kelas ni, selepas daripada live ni. Okay, pastikan anda login dengan email edidik untuk membuka link berkenaan. Okay, kod akses bagi link sijil pula ialah hashtag kelas IUEdidik. Taip rapat semuanya dengan tulisan besar. Ha, hashtag kelas IUEdidik. Semua tulisan besar rapatkan. Ha, okey baik. Sebelum saya tamatkan kelas pada pagi ini, okey, dipersilakan Ustazah Rahizah untuk berikan sepatah dua kata. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ustazah Syida selaku moderator. Okey, anak-anak semua boleh pergi ya ke apa? YouTube channel Ustazah Syida. Terima kasih Ustazah Yusni Syazana. Anak-anak pun boleh ziarah, pergi belajar. Siapa ada adik-adik prasekolah tu, boleh belajar pergi ke channel Ustazah Yus dan Ustazah Fiza, Rafiza Rahman. Semua ada ilmu yang ingin dikongsikan. Okay. Terima kasih kepada Asatizah semua. Terima kasih kepada anak-anak di luar sana. Semoga semua berada dalam sehat, keadaan yang sehat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala sehingga kita jumpa lagi. Okey, mungkin ada daripada Ustazah Rafiza sepatah dua kata. Okay, terima kasih Ustazah Syida, beri saya peluang bercakap. Saya nak ucapkan tahniah, terima kasih pada Ustazah Rahiza atas perkongsian ilmu yang diberikan. Lima bintang. Alhamdulillah, bukan sahaja kita dapat ilmu tapi kita dapat kesedaran ya berkaitan dengan bahayanya rasuah. Juga kita dapat berhibur hari ni dengan kuisis. Ustazah pun seronok tengok kuisis yang apa yang disediakan Ustazah Rahiza. Okay, yeah. Semoga ilmu yang diperolehi kita dapat sama-sama realisasikan dalam kehidupan seharian kita. Okay, jumpa lagi. Okay. Ustazah Yus, mungkin ada sepatah dua kata Ustazah Yus. Okey, assalamualaikum anak-anak semua. Daripada Ustazah, tahniah diucapkan kerana kamu berjaya ya dari awal hingga akhir berjuang ya waktu pagi-pagi ni, waktu kawan-kawan kamu sedang lena di ulik mimpi, kamu boleh berjihad untuk mendapatkan ilmu. Tahniah Ustazah ucapkan. Okey, alhamdulillah, semoga kita semua dapat meneruskan lagi kehidupan kita dengan lebih baik insyaAllah. Itu sahaja. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan taraf pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum. Bye. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan, pengajaran dan pembelajaran
secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama eDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.